Kita telah pergi ke Mahkamah Tinggi Al-Ustaz pagi tadi bersabit dengan penghakiman engkar yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Al-Ustaz bersabit dengan saman fitnah Ketua Penerangan PAS Negeri Kedah yakni mantan Siyausaha Politik Allahyarham Tan Sri Azizan yang telah menyaman saya sebanyak 10 juta atas dakwaan kononnya blog padi jantan.blogspot adalah milik saya. Saya tidak pernah menerima apa-apa rit saman ataupun notis hadir ke mahkamah. Jadi tindakan ini walaupun saya hormat proses mahkamah tapi bagi saya adalah satu penganiayaan. Pemilik sebenar blok padi jantan telah membuat akuan bersumpah bahawa dialah pemilik sebenarnya. Saya sama sekali tidak pernah mempunyai sebarang blok yang dinamakan padi jantan.blogspot. Kali terakhir mempunyai blog peribadi pada tahun 2008 bernama dinletter.blogspot.com. Ini adalah satu penganiayaan pada saya, penyalahgunaan proses mahkamah kerana saya hanya mengetahui tentang penghakiman engkar ini melalui rakan-rakan dan keratan-keratan akhbar yang keluar dalam Sinar Harian, Metro dan Harakah Daily. Jadi saya juga akan menggunakan proses undang-undang. Pertamanya pihak peguam saya akan memfailkan pengepian sabitan perintah supaya saya membayar RM130,000 kepada Encik Sanusi Muhammad Noor. Kemudiannya kita juga akan membuat saman balas kepada beliau yang nilai dan jumlahnya saya serahkan kepada peguam saya lah untuk menentukan. Patutnya laporan polis wajib dibuat, kemudiannya laporan kepada SKM untuk mengetahui siapa pemilik sebenar IP address blok berkenaan. Saya sama sekali tidak mempunyai akses dalam bentuk username dan kata laluan untuk masuk ke dalam blok berkenaan. Mana mungkin saya membuat posting, grafik, ilustrasi ataupun editing untuk menghentam beliau. Selepas ini, saya terpaksa membuat satu lagi laporan polis demi keselamatan diri saya dan keluarga saya dan juga demi keselamatan mungkin pemilik sebenar blok padi jantan akan juga membuat laporan polis. Dan kini walaupun saya terpaksa mengeluarkan kos untuk membersihkan nama saya, saya sanggup menggadai menjual apa saja. Sebab ini soal maruf. Ini bukan lagi soal politik. Cuma cara dia. Kenapa tidak menggunakan medan politik? Kenapa menggunakan medan memperalatkan undang-undang contoh? Saya berani untuk membuat sumpah laknat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa tallahi wa billahi. Saya Sobri bin Sudin bukanlah pemilik sebenar blok padi jantan.blogspot. Saya sama sekali bersumpah dengan nama Allah yang Maha Berkuasa. Saya tidak mempunyai akses kawalan penuh ataupun apa-apa juga saluran untuk saya memasuki blog berkenaan untuk membuat apa-apa, menulis apa-apa artikel. Jika saya berbohong dengan sumpah laknat saya ini, Allah SWT akan melaknat saya dan seluruh keturunan saya. Sebaliknya, sekiranya tuduhan Muhammad Sanusi Muhammad Noor tidak betul ke atas saya, Allah akan melaknat beliau dan seluruh keturunan beliau.